Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di malam hari ini. Seperti biasa, Rumah Kampung Channel hadir dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya dalam beberapa video kami yang terakhir adalah budidaya tanaman durian. Nah, seperti malam-malam sebelumnya, kesempatan malam hari ini kita juga akan melakukan rutinitas berupa irigasi malam, tepatnya di tanaman durian, yang juga kita memanfaatkan air yang ada, yang kita olah atau kita rangkai, sehingga air tersebut bisa kita manfaatkan untuk beberapa keperluan, salah satunya irigasi dan juga untuk keperluan seperti keperluan yang lain di rumah, seperti memasak dan mencuci sekaligus di penampungan kamar mandi. Jadi kita olah airnya sehingga cukup untuk kita gunakan khususnya dalam musim kemarau ini. Baik, langsung saja sebelum kita nge-vlog ke tanaman durian sambil irigasi nanti, ini kita terlebih dahulu kita coba lihat salah satu cara yang kita pakai untuk pengolahan air sehingga air tersebut bisa mencukupi khususnya untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk dimanfaatkan irigasi di tanaman durian, tepatnya di pekarangan ini. Baik, langsung untuk penampung airnya, ini berdekatan dengan durian duri hitam yang seperti ini, yang sudah siang hari sudah kita tunjukkan kemarin di vlog yang kemarin. Ini di malam hari, di sini untuk airnya kita pakai penampung gorong-gorong dua tempat, dengan satu tempat terdiri dari tiga gorong-gorong seperti ini. Dan ini sudah penuh, alhamdulillah. Kemudian untuk air irigasinya kita manfaatkan ini dari sumbernya, yang ini, yang dua ini kita gap pisah seperti ini, kita isi seimbang. Kemudian setelah penuh ini otomatis sisanya atau air yang dari gunungan tadi tumpah atau tidak mencukupi wadahnya keluar. Jadi ini kita manfaatkan, di sini kita beri dengan saluran pipa lagi seperti ini. Di sini kita alirkan ke pipa. Kemudian untuk rubung atasnya yang belum kita tutup, jadi ini masih ada rembesan keluar, belum maksimal masuk ke pipa yang untuk pembuangan. Kemudian untuk pipa pembuangan di sini kita manfaatkan. Nah, di sini kita alirkan dengan selang. Nah, selang ini kita manfaatkan di malam hari ini untuk pengairan. Ini biasanya kita nanti kita setelah cukup malam ini kita tinggalkan di pokok pohon atau tanaman yang produktif seperti durian dan juga manggis, karena berhubung di pekarangan ini juga ada durian, ada durian yang sudah mulai besar untuk buahnya. Selain itu juga ada manggis yang sudah mulai pembentukan buah, jadi membutuhkan air juga. Nanti kita vlog juga di bagian bawah. Nah, seperti ini kita tinggalkan untuk kita manfaatkan airnya dari penampung. Langsung saja kita turun ke bawah, kita vlog sekaligus kita pindah atau kita lakukan irigasi di tanaman. Nanti kita turun ke bawah, kita skip untuk videonya. Nah, ini kita coba kita lihat di sini seberapa besar tadi air yang tumpahan tadi setelah kita alirkan dengan selang. Nah, ini cukup besar, di sisanya cukup besar seperti ini. Langsung saja kita turun ke bawah, kita lihat untuk tanaman yang akan kita lakukan irigasi di kesempatan malam hari ini. Nah, di sana ini untuk tanaman durian, di sini
yang kita vlog tadi ini sudah cukup lama kita siram, jadi kita pindah seperti ini, kita pindah, kita turun ke bawah, kita pindah ke sini ke tanaman durian bawor. Nah, di sini ada durian bawor yang pada kesempatan kali ini juga proses tumbuh, namun belum kita pruning. Untuk perawatannya juga sama, perlakuannya kita besek, kemudian di malam hari seperti ini atau mungkin siang hari ini juga kita irigasi, jadi untuk mengoptimalkan turbus-turbus yang ada di tanaman durian ini sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses pertumbuhannya. Jadi tadi manfaatan air tadi salah satunya kita buat irigasi di tanaman seperti ini. Kemudian kalau nanti sudah dirasa cukup untuk pohon ini, nah juga cukup besar untuk airnya, nanti kita pindah ke sini yang malam sampai pagi ini kita biarkan di pokok tanaman, tepatnya di tanaman manggis ini. Nah, ini sahabat tani, berbarengan, hampir berbarengan antara panen manggis dan panen durian di musim kali ini. Ini untuk panen manggisnya besarnya sudah seperti ini. Nah, ini juga membutuhkan air karena buahnya cukup banyak ini di satu pohon ini, cukup penyebarannya cukup banyak, hampir semua batang dari bawah sampai pucuk ini ada semua untuk buah-buahnya, manggisnya. Jadi untuk mengoptimalkan proses pembesaran baik tanaman durian maupun tanaman manggis ini kita sirami, namun dengan catatan biasanya kalau kita sirami ini harus benar-benar rutin. Kalau tidak rutin dan tidak maksimal pengairannya, ini malah mengakibatkan tanaman tersebut buahnya rontok karena cuaca di siang hari kita tahu sendiri cukup panas. Jadi bila kita airi dan airnya tidak maksimal, ini malah mengakibatkan tanaman yang kita harapkan tidak rontok, buahnya malah dikhawatirkan bisa rontok karena sudah pohonnya cukup panas. Kemudian untuk tanaman manggis sendiri, nah seperti ini sudah mulai besar-besar, sudah mulai kelihatan bentuk-bentuk buahnya. Di kesempatan musim yang lalu harga manggis luar biasa, sangat bagus sekali. Semoga di kesempatan kali ini juga kembali bagus. Makanya ini kita rawat, tepatnya di malam hari ini kita airi, kita tinggal nanti, namun tentunya pasca kita melakukan irigasi di tanaman durian yang kecil-kecil seperti durian seperti ini, durian bawor yang masih kecil seperti ini masih membutuhkan air yang banyak. Jadi nanti kita tinggal di sini dulu, setelah kurang lebih setengah jam sampai satu jam nanti baru kita pindah ke tanaman yang lain. Bila sudah malam dan kita waktunya istirahat, nanti kita diamkan atau kita taruh di tanaman manggis yang produktif tadi. Jadi harapan kami satu malam ini bisa maksimal untuk airnya, sehingga buah-buah tadi yang ini, yang manggis ini bisa optimal untuk proses pembesarannya, mulai dari buah kecil seperti ini sampai panen nanti biar optimal. Kemudian untuk tanaman manggis selain ini yang di pekarangan yang berbuah juga alhamdulillah cukup banyak. Ini bisa ada beberapa pohon yang juga sudah mulai besar-besar seperti ini. Nanti di lain waktu di siang hari nanti kita vlog tersendiri khusus untuk tanaman manggis seperti ini. Nanti ini juga, ini durian bawor juga nanti juga kita sirami karena ini juga proses tumbuh seperti ini sudah mulai turbus-turbus seperti ini. Di atas juga ada montong yang sudah mulai tumbuh, jadi nanti membutuhkan airnya juga cukup banyak untuk tanaman seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat Mahkampung, kita akhiri dulu vlog kita di kesempatan hari ini yang pertama di
sore atas yang tadi, yang kedua adalah malam hari ini, seputar kita rutinitas melakukan irigasi dan juga kita belajar untuk mengolah air, manajemen air sehingga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sisanya bisa kita manfaatkan untuk proses pengairan di lahan, khususnya tanaman durian, tanaman manggis dan tanaman yang lainnya. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.